Ujian kehidupan selalu menyodorkan dua pilihan kepada kita, tumbuh atau layu. Majulah tanpa harus menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain. Dari hal baik, belajarlah untuk bersabar. Bila hati masih punya hasrat untuk berbuat baik, maka carilah bagaimana untuk ikhlas. Saat hatimu tak baik-baik saja, tak apa untuk bersedih atau meneteskan air mata. Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa. Belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri. Belajar untuk sadar kekurangan diri, karena mengoreksi hidup orang tidak membutuhkan belajar. Orang yang hebat bertindak sebelum berkata, dan dia berkata selaras dengan tindakannya. Saat kamu ingin menyerah, pandangi wajah orang-orang yang selama ini tergantung dan mengikuti dirimu. Apapun yang kamu yakini benar, maka kerjakanlah. Karena setiap orang memiliki keyakinan masing-masing dan mungkin tidak mengerti oleh orang lain. Apapun yang terjadi, tetaplah berusaha, semangat, berdoa, dan tawakal. Tidak perlu menjadi sempurna hanya untuk menjadi bahagia. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak pantas mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetaplah bersabar di atas kesusahan, tetap rendah hati di atas kejayaan. Cinta sejati mendamaikan jiwa, menyalakan semangat di hati, dan membuat kita ingin jadi lebih baik lagi. Jadilah dirimu sendiri, dunia ini menyukai sesuatu yang original.